Bentar ya Kang, saya pengen lihat-lihat dulu ya. Boleh lihat-lihat, yang lama juga boleh. Tapi jangan PHP, ntar ujung-ujungnya nggak jadi beli lagi. Iya Kang. Ya udah atuh cepet. Nah, Kang, yang ini nih Kang. Ini. 10 gram loh itu. Ada duitnya nggak? Ya ada atuh Kang. Yakin ada. Ntar bilangnya ketinggalan di rumah lagi. Saya nggak jadi beli Pak. Jangan baper gitu dong. Ke tukang bolu aja baper. Masalahnya saya itu cuma mau nanya. Ada duitnya bener apa tidak? Soalnya biasanya nih, kalau udah lihat-lihat lama, nggak taunya nggak punya duit. Nih, ini 10 gram ya. Masih bagus nih, 24 karat. Berapa? Sama aja 4.900.000 lah. Mana? Kang, kalau toko sebelah nggak tutup mah ya, saya beli di sebelah. Tenang aja, nggak usah marah dong. Lanjutin juga kalau beli emas yang di toko sebelah. Emas teh jelek-jelek. Udah gitu kebanyakan yang dijual tuh emas imitasi. Sekalinya ada emas betulan, emas gadaian orang yang belum ditebus. Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa sih. Bentar ya. Uangnya. Mas aja. Nih, Mas. Sama suratnya. Makasih. Makasih ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadang. Pak Doi, kenapa turun di mari sih? Ya udah deh, ayo duluan aja. Duluan kemana, Nak? Duluan ke situ, toko kita pan itu. Oh, iya, Nak. Ya udah nanti saya ke situ ya, Nak. Iya. Nak. HP. Aduh, ketabok duit. Aduh. Norak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baru sehari buka udah libur. Ini maksudnya apa nih? Biar dibilang orang kaya atau bangkrut? Siapa yang nempelin? Ya, mana ketehe. Lagian kalau libur ya udah libur aja ya. Ayo, Nap. Ayo kemana Bang Idoy? Pulang atuh, Nap. Kan tokonya libur. Doi, pulang aja, Doi. Pulang. Kang Dadang mau bareng? Hah? Bareng? Kamu aja majain Nap sana pulang. Nih, kagak ada pake libur. Bang Idoy, ayo. Nggak libur ya, Nap. Ayo kita buka tokonya, Nap. Yuk. Kendara, bentar ya. Aduh, ketabak dulu. Aduh, ketampar. Aduh. Norak ya. Saya, Nap. Bukan Bang Idoy, Bang Dadang. Aduh, ketabak lagi. Kita masuk, kalau gue sama lihat deh. Beribet banget. Ayo Bang Idoy, tolong. Thank you.